Udah mas? Ya udah mas, kan pintu belakangnya udah saya tutup. Gitu dong. Apa gitu? Tom, lapernya habis angkat-angkat ban. Traktir boleh dua kali ya? Anggap aja biaya montir. Ya udah iya mas, habis ini kita makan. Tapi jangan lama-lama ya mas, soalnya udah siang banget ini. Siap. Mau makan di mana mas? Gimana kalau misalkan sate ayam? Biar sekalian buat ngobatin ini saya nih. Kayaknya kalau makan bumbu kacang bisa semakin luntur. Lu dari traktir milih lagi? Mungkin maunya yang kuah ya, soto ayam enak. Yaudah, coba. Karissa, kitchen set buat live ini talk show nanti malam udah dicek loh. Belum Mbak Karin, ini aku masih revisi skrip. Ini lo bawa laptop gue aja biar bisa ngetik sambil ngecek set. Gak apa-apa Mbak Karin, ini bisa kok. 3 detik lagi, 3 detik lagi. 3, 2, 1. Udah belum? Aku bawa aja ya Mbak Karin. Doni, kita kenapa parkir di sini ya mas? Tahu tuh mas Fajar. Cuma makannya situ, jadi kan deket. Abis makan kita bisa langsung masuk terus cabut deh. Nah, setuju tuh. Tapi yang penting ntar mas Tomo yang traktir kan? Siap mas Doni. Yang penting mas Doni anterin kita dengan cepat dan selamat. Oh pasti. Sedebangannya. Ada gurame bakar, gue mau satu tuh, terus satu lagi apa? Oh, ayam goreng, oh gue pengen tumis kangkung, tahu sama tempe, terus minumnya es teh manis, beuh seger. Siap. Kalau saya emang gak usah macem-macem mas, paham saya emang orang sedih traktir, soto ayam satu, nasi dua, es teh manis, sama kerupuk ya terus enak. Empat kali ya kerupuk. Banyak juga ya mas. Hah? Enggak ada apa. Ayo mas, ini nyebrang. Tidak dulu mas. Nah. Apaan? Mas. Amplop aku kemana ya mas? Waduh. Beneran enggak ada? Kayaknya ketinggalan deh mas, iya. Terus kita jadi enggak jadi makan dong nih? Kitchennya saya ngecek Mbak Clarissa. Ini Mbak Clarissa lagi di prop. Nanti ke sana tungguin ya. Oke, Mbak. Nah. Tapi kalau bahan masaknya udah ada di badai semua. Sudah tak siapin dari tadi kok. Siap, Pak. Ya, makasih ya. Aduh, Dek, sorry. Tadi gue habis ngetik revisi script di gudang, soalnya di launch sampe banget, gak kuat gue. Enggak apa-apa. Eh, Mbak, anak artnya udah siap loh setnya. Kamu tinggal cek aja, ya. Oh, iya, oke. Tapi gue nitip ini ya. Oh, iya. Iya, iya, iya. Thank you, Dek. Yo. Maaf ya mas, gara-gara berangkat buru-buru, aku jadi lupa bawa amplopku. Gue sih nggak komplain, biarkan perut gue ini aja yang menyuarakan kekecewaan gue. Mas Fajar, nggak perut, nggak mulut, sama-sama vokal. Pakai nyela lagi nih orang, sendiri juga sama. Lu juga Tom, ngapain sih nih, zaman udah modern. Lu kenapa masih nyimpen uang tuh di amplop? Kenapa nggak pakai ATM aja sih? Aku punya mas kartu ATM. Lah terus kenapa nggak jadi makan? Ya pakai kartu ATM aja dulu. Ya nggak bisa mas. Masalahnya kartu ATM aku simpen di amplop. Amplopnya tinggalan. Biarkan perutku yang menyuarakan kekecewaan ini. Sabar ya, Mbak Ren, karena abis dimarahin Mbak Gista jadi sedih gitu mukanya.
Enggak. Apa jangan-jangan Mbak Irin belum makan ya? Kan kita hari ini habis live entertainment news. Habis pindahan meja juga. Belum lagi Mbak Irin lagi nyari ide. Mending Mbak Irin makan dulu. Enggak bisa. Mbak Irin udah ditungguin sama Mbak Gista. Mbak Irin tunggu sini ya. Mbak Irin! Ayo Mbak Irin, kita makan dulu mie goreng favorit Vira. Yuk, yuk. Makan ya. Makan. Makan. Enak banget ya, Vir. Iya. Ini pedesnya, bikin lagi. Muka Mbak Irin sekarang udah segeran. Pipi Mbak Irin juga sekarang pipinya merah merona. Maksud sih? Mbak Irin? Mbak Irin mau kemana? Mau kamar mandi, mau ngaca, liat pipi Irin. Kan bisa di handphone ya ngaca. Mas, ini di depan kayaknya macet nih. Kita mendingan ngambil jalan tikus aja ya. Enggak mas, ini mah macet, lampu merah doang kok. Ya tapi kan kalau lewat pemukiman pasti sepi, jarang mobil yang lewat pastinya. Gak inget mas, tadi pagi pas berangkat kita kan ngikutin sarannya mas Fajar, ujung-ujungnya macet-macet juga. Nah, jadi sekarang gitu mainnya, ngungkit-ngungkit kesalahan nih, ha? Bukannya ngungkit sih mas, ini mah cuman ngungkapin faktanya doang. Ya, tapi kalau kita nggak nyoba jalan tikusnya, kan kita nggak tahu bakalan lebih cepat atau enggak. Aduh, Mas Fajar, Mas Doni, udah. Ini sekarang kita pakai GPS aja nih, di handphone aku, ya. Oh ya, ada HP lu. Kenapa kan bilang dari tadi? Ya, aku lupa, gara-gara kalian ribut terus. Lobet, Mas. Ya udah tuh, mendingan kita pakai GPS yang lain aja. Maksudnya pakai handphone Mas Fajar? Bukannya Mas Fajar nggak punya kekuatan? Bukan, Tom. GPS alias GPS. Gunakan penduduk setempat. Yus, Mas Doni nanti di depan berhenti dulu ya sebentar. Permisi pak. Permisi. Aku mau nanya pak, kalau misalkan ke Green Andara yang paling cepat itu lewat mana ya pak? Maksudnya gimana pak? Lurus, terus ke kanan. Terus ke kiri, lurus lagi. Lurus lagi? Ya. Oh, jadi lurus, belok kanan, ya. Kiri, kanan, lurus lagi. Iya. Oh, ya bisa. Makasih banyak ya, Pak. Tunggu, maaf ganggu. Iya. Udah aman kok, Mbak Karin. Terus untuk live besok juga aku udah brief ke teman-teman, sama untuk revisi skripnya juga udah aku kirim ke Mbak Karin. Oke, terus laptop yang tadi gue titip ke lo mana? Aman kok, Mbak Karin. Aku tadi titipin ke dia, soal aku harus ngurus set di dalam. Oh, itu dia. Nih. Sini. Mas duluan aja deh. Oh, saya duluan ya. Laptop yang tadi gue titipin ke lo mana? Yalah. Tinggalan di security. Pak Ir, tolong jaga sini sebentar ya. Siap. Saya mau ke toilet dulu ya. Siap. Pak, tadi di sini saya naruh laptop, lihat enggak ya? Enggak lihat deh, enggak ada titipan apa-apa. Hah? Enggak ada.
Dah, Salim.